为我们准好，阿门！一起拍手。
为你着想，你脸上吸引我靠近，你脸里呼召我更想。
worship Him. Shara la ba ya la la ba la ba la ba ya shara la ba ya shara la ba la ba la ba la ba ya shara la ba ya la la ba ya la ba ya la la ba ya la la ba ya shara la 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 ba shara la ba ya la la ba ya shara la la ba la ba ya shara la la ba ya la la ba ya shara la ba ya shara la ba ya la ba ya shara la ba ya Jesus, 是你话语。
神在查你的名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，谢拉拉巴耶，谢拉拉巴拉巴耶，谢拉拉拉巴。我靠着。唱哈利路亚，奇妙的掌声，伟大的作为，战士的彰显。哦，我高唱哈利路亚，我高唱哈。战胜伟大的作为，真实的彰显。我生命唱出哈利路亚，我歌唱哈利路亚，奇妙的真实。Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua tetap dikuatkan Tuhan. Tetap semangat memasuki semester 2 di tahun 2022 ini. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul, Tiga Hal Yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Kawan Sekerja Allah. Tiga Hal Yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Kawan Sekerja Allah. Yang akan saya bahas dari surat Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Nah untuk itu, saudara, saya bacakan dulu ya. Surat Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua terlebih dahulu. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu,
Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang sudah menjadi orang Kristen. Ini bukan orang gak percaya, ini orang Kristen. Tetapi Paulus berkata, kamu masih hidup secara duniawi. Kamu masih manusiawi. Makanya aku gak bisa kasih makanan keras. Aku masih kasih susu. Nah, saya percaya hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini adalah jemaat Kristus yang dewasa, yang siap makan makanan keras. Karena kita mau belajar ya, bahwa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita percaya bahwa akan ada kebangkitan rohani yang besar, yang kita katakan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Nah, tujuan daripada pencurahan Roh Kudus kan untuk penuaian jiwa-jiwa, ya kan? Penuaian jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa itu dituai oleh Bapak Ibu dan saya, kawan sekerja Allah, partnernya Allah, hamba-hamba Tuhan yang menuai jiwa, baik di toko, di perusahaan, di marketplace, di keluarga besar, pelayanan di gereja, di luar gereja, dimanapun kita menjadi kawan sekerja Allah. Tetapi kalau kita hidup masih seperti apa kata Paulus kepada jemaat Korintus, masih duniawi, maka kita belum bisa menjadi kawan sekerja Allah. Itulah kenapa Paulus tulis surat Korintus pasal yang ketiga ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Kalau begitu apa yang dibutuhkan untuk menjadi kawan sekerja Allah? Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Kata itu ada di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Persis satu ayat sebelum pasal ketiga ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, Bapak Ibu, ya, ayat yang ke-16 yang terakhir dikatakan begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Coba Bapak Ibu renungkan, susah atau gampang kita memiliki pikiran Kristus? Di sini yang sudah menikah, coba suami-suami atau istri-istri tanya pasangannya. Yang sudah menikah lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun, coba kita tanya. Bapak-bapak, mudah gak untuk memahami pikiran istri? Bapak-bapak, mudah gak untuk tahu pikiran istri? Satu saat istri saya nanya sama saya, sayang, kamu tahu gak aku lagi pengen makan apa? Aku bilang, aku gak tahu. Terus dia bilang, loh kita udah menikah selama ini kurang lebih 6 tahun, kok kamu masih belum tahu aku pengen makan apa siang hari ini? Aku bilang, loh aku kan bukan orang seperti Cenayang yang tahu persis kamu pengen makan apa siang hari ini. Di lain kesempatan dia bertanya, sayang kamu tahu gak aku lagi mikirin apa saat ini? Saya bilang, aku kagak tahu. Nah Bapak Ibu, bayangkan suami istri yang tinggal bersama hari demi hari, itu lumayan susah untuk bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami, menyelami. Nah sekarang Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Bayangkan, istri yang kita atau suami yang tinggal bersama setiap hari aja kita susah untuk memahami. Nah ini memahami pikiran Kristus. Kristus yang tidak kelihatan secara fisik, yang ada di sorga dan di hati kita. Bagaimana cara kita tahu pikiran Kristus? Nah Bapak Ibu, apa sih pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu ada di ayat ke-7, pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Disediakan di mana? Disediakan di Alkitab. Karena itu untuk tahu pikiran Kristus, agar kita menjadi efektif menjadi kawan sekerja Allah, kita perlu membaca firman Tuhan. Siapa di sini di antara Bapak Ibu yang masih belum konsisten baca firman Tuhan? Ayo kita bertobat menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus menyelami pikiran Kristus. Kita harus tahu apa yang Kristus mau. Kita harus memiliki apa yang Kristus inginkan. Dari mana Pak tahunya? Dari firman Tuhan.
berhubungan intim dengan Tuhan, gak ada cara lain. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya udah baca Alkitab tapi saya tidak mengerti. Aku sudah baca tapi gak ngerti, karena gak ngerti aku jadi males. Nah Bapak Ibu, coba lihat ayat yang ke-10. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau baca firman, mau ngerti, harus doa minta hikmat sama Roh Kudus. Minta hikmat sama Roh Kudus. Karena kepada kita telah dinyatakan oleh Roh. Kalau kita baca firman dengan pemahaman duniawi, kita gak ngerti. Tapi kalau kita baca firman dengan bantuan Roh Kudus, kita mengerti. Bagaimana caranya? Sesederhana berdoa, Tuhan, Roh Kudus, saya mau baca Alkitab. Tolong bukakan mata hati saya, pikiran saya, agar boleh mengerti kebenaran firman. Bapak Ibu, percayalah, Roh Kudus akan bukakan. Roh Kudus akan bantu untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu pikiran Kristus itu seperti apa? Kalau saya sudah punya pikiran Kristus itu apa bedanya? Bedanya adalah cara pandang kita tentang jiwa-jiwa itu berbeda. Cara kita melayani berbeda. Karakter kita berbeda. Dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28 dikatakan begini. Matius 20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang yang memiliki pikiran Kristus menafsir hal-hal yang terjadi di dunia dengan perspektif rohani. Ketika kita memandang jiwa-jiwa, mungkin dari perspektif manusia kita malas melayani. Kita capek melayani. Kita berkata, ah aku aja masih berdosa, aku ngapain melayani orang lain. Tapi ketika kita melihat jiwa-jiwa dari perspektif Tuhan, ada belas kasihan yang timbul. Kita berpikir, waktu sudah semakin singkat. Aku perlu berbuat sesuatu agar mereka bisa percaya dan terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ladang sudah menguning. Firman Tuhan sudah berkata, ladang sudah menguning. Tuayannya banyak tapi pekerja sedikit. Maka dari itu tema khotbah saya hari ini, kita perlu menjadi kawan sekerja Allah. Karena pekerjanya sedikit, sedangkan ladangnya sudah menguning. Coba pilih. Bapak Ibu kalau dikasih satu lahan sawah begitu, pilihannya cuma dua. Mau yang lahannya masih berbatu-batu, banyak kayu, belum digemburin, masih tandus. Atau lahan yang kedua, yang sudah subur, dikasih pupuk, siap ditanam. Kalau dari sisi manusia, kita pilih yang nomor dua ini. Sudah gembur, sudah subur, siap ditanam, enak. Tapi kenyataannya hari-hari ini banyak ladang yang masih penuh dengan batu-batu. Yang masih perlu dikerjakan. Perlu kerja keras dalam melayani jiwa-jiwa. Masih kering hatinya. Mungkin mereka masih menolak kebenaran firman. Atau mereka penuh dengan semak belukar. Apa sih semak belukar? Kenikmatan dunia, kecemasan, kepanikan, kekhawatiran. Sehingga itu menghambat untuk benih firman itu bisa tumbuh. Sebagai kawan sekerja Allah, mau gak kita melihat jiwa-jiwa itu sebagaimana mereka adanya? Dan kita melayani mereka terus. Itu yang pertama, memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, untuk menjadi kawan sekerja Allah, kita perlu gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus. Bapak Ibu, kita buka lagi. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita lanjutkan. Paulus berkata begini. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Bapak Ibu, konteks jemaat Korintus itu mereka orang Kristen, orang percaya tapi hidup secara duniawi. Gaya hidupnya, karakternya masih duniawi. Ayo, berapa banyak dari kita yang sudah percaya Tuhan? Tapi kalau boleh jujur, keseharian kita, cara ngomong kita, pikiran kita, tindakan kita masih duniawi.
tahu dari mana duniawi? Paulus berkata, karena di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Iri hati dan perselisihan, karakternya, kedagingannya. Saya bisa expand, saya bisa perbesar. Iri hati, sombong, mencaci maki, menggosipkan, fitnah, berselisih, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kalau kita mau siap dipakai Tuhan dalam ladangnya, tidak boleh iri hati, tidak boleh berselisih. Jemaat Korintus berselisih sama siapa? Karena mereka berselisih satu dengan yang lain, sesama orang Kristen. Kenapa? Karena pilih-pilih hamba Tuhan. Mereka pilih-pilih hamba Tuhan. Coba kita baca ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi yang bukan rohani? Oh, kita ngerti. Jemaat Korintus itu main favoritan-favoritan hamba Tuhan. Jemaat Korintus satu grup berkata, kami grupnya Paulus. Kami suka Paulus. Dia yang melahirkan gereja di Korintus. Bapa rohani kami. Kami maunya dia. Lalu ada satu lagi grup. Di gereja yang sama, di jemaat yang sama. Kami grup Apolos. Kami suka Apolos. Pengajarannya bagus. Kami gak suka Paulus. Lemah dalam tindakan. Hanya kuat dalam kata-kata. Mendingan Apolos. Jadi berantem Bapak Ibu. Ternyata jemaat Tuhan berantem karena mereka favoritan hamba Tuhan. Coba hari ini, kita jujur dalam konteks kita hari ini. Apakah kita masih main favoritan-favoritan hamba Tuhan? Kalau bukan dia yang khotbah, saya gak mau datang ke gereja. Saya gak mau denger. Kalau bukan dia yang khotbah, saya gak mau datang. Bapak Ibu, Paulus berkata, siapa Paulus? Apolos, siapa Paulus? Kami cuman hamba-hamba Tuhan. Yang dipercayakan saja. Artinya begini, untuk kita menjadi kawan sekerja Allah, selain punya pikiran Kristus, memandang jiwa-jiwa dengan benar, kita mesti punya gaya hidup, karakter. Karakter yang benar. Bahwa tidak peduli siapa yang Tuhan utus sebagai hambanya, kita memiliki karakter manusia rohani. Kita gak iri hati, kita gak berselisih satu dengan yang lain, kita fokus memandang jiwa-jiwa. Yang penting satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak. Satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak. Orang yang rohani bukannya gak bisa tergoda karena iri hati. Tapi mereka dengan cepat mengenali godaan dosa. Wah, ini ada potensi saya jadi iri, saya gak mau. Dia mengenali, wah ini ada potensi saya bisa berantem, berselisih sama orang ini. Aduh, saya gak mau berantem. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mau gak hari ini kita memutuskan, Tuhan, sekalipun saya pelayanan, saya berjemaat, saya rindu mau melayani dan saya gak mau berselisih paham dengan orang. Saya gak mau iri-irian. Kenapa sih Bapak Ibu kita iri hati? Karena kita iri hati mungkin melihat orang dipakai Tuhan lebih dahsyat dibanding kita. Kita ngiri ngelihat orang dipakai Tuhan lebih luar biasa dibanding kita mungkin. Sehingga kita menjadi iri sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu tidak perlu. Kenapa? Karena tiap orang dikasih pelayanannya masing-masing. Mau tahu di mana ayatnya? Ada di ayat yang kelima. Paulus berkata begini. Siapa Apolos? Apakah Paulus? Pelayan, baca ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ternyata masing-masing orang ada jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu gak usah ngiri dengan pelayanan orang lain. Gak usah ngiri dengan berkat orang lain. Karena masing-masing orang punya jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan hanya minta kita setia pada jalan panggilan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu. Setia pada panggilan itu. Tidak semua orang dipanggil berkhotbah seperti saya di atas mimbar. Tidak semua orang dipanggil menjadi worship leader, pemain musik.
Tidak semua orang dipanggil menjadi pebisnis. Tidak semua orang dipanggil menjadi pengusaha yang punya toko. Masing-masing kita punya jalan masing-masing. Nah, setia di jalan itu sembari berdoa, Tuhan, bagaimana cara saya bisa menangkap jiwa-jiwa di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Itu yang nomor dua, gaya hidup Kristus. Nomor yang ketiga yang paling penting, Bapak Ibu. Selain pikiran Kristus, gaya hidup Kristus, yang ketiga, mesti punya hati hamba. Hati hamba. Bapak Ibu, Paulus merangkum nasihatnya dalam pasal 3 di pasal berikutnya, pasal yang keempat. Ternyata hal yang terpenting untuk menjadi kawan sekerja Allah adalah memiliki hati hamba. Kita baca yuk. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi Paulus berkata, Apolos sama saya beserta dengan rasul-rasul yang lain, kami adalah hamba-hamba Kristus. Cuman hamba. Apa yang dituntut dari seorang hamba? Ayat kedua berkata, kami dapat dipercaya. Nah mari sekarang kita pakai ayat ini, kita tunjuk diri kita pribadi, gak usah tunjuk orang lain. Apakah saya dapat dipercaya apa tidak? Apakah saya dapat dipercaya? Dipercaya dalam hal kecil, dipercaya dalam hal besar. Hari ini mungkin pelayanan kita dilihat orang kecil. Mungkin cuma sebatas WA, SMS orang untuk mereka boleh kenal Kristus. Mungkin pelayanan kita hanya sebatas telepon, mendoakan, menjenguk, membesuk. Tapi Bapak Ibu, sebagai seorang hamba yang terpenting adalah bukan seberapa besar yang dilakukan. Tetapi apakah dia dapat dipercaya dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Hamba yang baik adalah hamba yang bisa menjaga barang tuannya dengan baik. Bapak Ibu dikasih ada yang 1 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta. Tiap orang beda-beda talentanya, karunianya beda-beda. Tapi yang Tuhan minta, setiap orang menggandakan talentanya. Setiap orang menggunakan hidupnya dengan baik. Bapak Ibu, sebelum Tuhan datang atau sebelum kita dipanggil Tuhan pulang, sudahkah kita menggunakan hidup dengan baik? Sudahkah kita memakai talenta kita semaksimal mungkin untuk kerajaan Tuhan? Kalau kita dipercaya dengan sekian jemaat, mungkin Bapak Ibu ada persekutuan doa di rumah, ada komsel, ada kul di rumah. Mungkin cuma 5-10 orang. Atau mungkin ada yang pegang komsel persekutuan doa sampai 30-40 orang. Intinya cuma satu, kita setia gak melayani sampai Tuhan datang. Ada ayat berkata yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Bapak Ibu, mungkin kita kuat melayani bertahan 5-10 tahun. Tapi ada orang yang masuk ke tahun 20, tahun 25. Dia mundur. Dia bahkan mundur dari pelayanan. Dia mundur dari kekristenan. Dia gak mau lagi ke gereja. Dia gak mau lagi pelayanan. Kenapa? Dia gak jaga hati. Dia mulai pahit. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Ingat, Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berkhotbah bagaimana kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi pekerja-pekerja yang siap Tuhan utus masuk ke ladang Tuhan. Ingat, di akhir zaman ini akan ada kebangkitan rohani. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Roh Kudus memakai Bapak Ibu dan saya untuk kita bisa menuai jiwa. Kita butuh 3 hal. Pikiran Kristus. Gaya hidup Kristus. Hati hamba. Pikiran Kristus berbicara apa? Apakah hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman atau tidak? Bagaimana cara kita memandang jiwa-jiwa? Apakah sama seperti Yesus memandang jiwa-jiwa? Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, gaya hidup Kristus.
gaya hidup yang intim dengan hadirat Tuhan. Gaya hidup yang merendah, yang menghamba. Bukan gaya hidup yang seperti bos. Karena kata Kristus, aku datang untuk melayani. Yang ketiga, memiliki hati hamba. Memiliki hati hamba. Bapak Ibu, saya tutup dengan dua ayat ini. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 10-12, Paulus menjelaskan, kamu pengen tahu hati hamba itu kayak apa? Ini saya jelaskan. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bapak Ibu, itu adalah contoh hati hamba. Kalau kami dimaki, kami sabar. Kami memberkati bahkan orang-orang yang menganiaya kami. Mau gak Bapak Ibu hari ini kita berkata, Tuhan, Roh Kudus ajar saya. Saya mau menjadi orang seperti itu. Bapak Ibu yang mau, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini. Kami mau Tuhan utus menjadi pekerja-pekerja-Mu untuk menuai jiwa-jiwa di ladang. Ajar kami Roh Kudus, bantu kami. Untuk kami juga boleh memiliki pikiran Kristus. Kami boleh punya gaya hidup-Mu Tuhan. Dan kami punya hati hamba. Kami siap melayani. Mungkin kondisi tidak sedang mudah. Kondisi sedang susah. Mungkin ekonomi kami juga sedang sulit. Tapi Tuhan ajar kami untuk boleh punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang butuh kebenaran firman. Yang butuh mendengar pesan sukacita kebenaran Injil. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. 诗篇 91篇 住在至高者隐秘处的必住在全能者的荫下，我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。 你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你。 灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。 他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。